jumpa lagi dengan saya dalam channel Lili Suryani. Kali ini saya akan simpul-simpul dasarnya ya, yang saya gunakan ataupun yang saya biasa gunakan dalam membuat semua karya-karya dari tali kur saya. Yaitu tentu saja bahan pokoknya atau bahan utamanya yaitu ini ya, tali kur. Jadi untuk kalian yang ingin belajar tali kur ataupun baru saja mau mengenal tali kur, kalian harus menggunakan dua tali yang berbeda warna dan juga kontras seperti ini ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini untuk memudahkan kalian nanti menentukan mana yang akan menjadi sisinya di atas dan di bawah, sehingga memudahkan kalian dalamnya secara cepat dan tepat ya. Baiklah, untuk bahan tambahan yang saya gunakan dalam membuat seni makrame, saya menggunakan jarum pentul seperti ini ya, minimal 3 biji saja ya. Yang menggunakan bantalan yang nanti kita gunakan untuk ini ya, apa namanya, menautkan tali ataupun tali kurnya ini ya. Kalian bisa menggunakan ini, apa namanya, busa pada korsi kalian untuk menambatkan nanti tali kur juga ininya, apa, jarum pentulnya, sehingga memudahkan kalian, sangat memudahkan sekalian. Dan ini jujur saja, kenapa saya menggunakan teknik ini, cara ini sangat membantu sekali dalam proses pembuatan karya tali kur saya ya. Jadi mari kita mulai. Untuk channel selanjutnya, saya akan membuat tutorial cara membuat tas tali kur dengan simpul sederhana, yaitu simpul way tas dengan kombinasi bunga melati seperti ini ya.
Oke, kita akan ketemu pada channel selanjutnya.